Oke, movers 2-2 tampaknya masih harus lagi digunakan dan tentunya harusnya bakal masih Musilet dan masih bertahan di belakang tapi maju ke depan di sana satu orang seorang Will Hunt tapi ada Kamehameha dan tampaknya yang dapat korban seorang Hakyu. Gimana tampaknya Mama cuma untuk maju Will Hunt untuk Alsplat dan juga Musilet. Hakyu dalam masalah langsung hilang. Masih ada seorang Will Hunt yang sudah coba untuk bertahan tapi tidak bisa. Tapi tampaknya Daryl berhasil menyelamatkannya di sana dan terjebak seorang Senko. Musilet dari mid lane. Oke Will Hunt, Kamehameha, Hakyu tampaknya masih coba untuk mundur tapi nggak bisa di mana-mana. Embrace sudah digunakan tapi suara Maver coba untuk maju ke depan masih Immortal tapi terlalu sulit. 0-0-0 coba untuk mundur full moon digunakan tapi tampak kita lihat ini 0-0 terjebak di antara pemain DG yang bukan cinta di sana. Kita lihat di mana maju ke depan Senko harus mundur tapi belum berakhir. Kita lihat masih terus terjadi di mana Astro digunakan maju ke depan seorang Will Hunt mencoba untuk bisa dekat satu orang tapi Mamon dengan markup di hunternya maju ke depan Will Hunt harus tumbang. Tampaknya berusaha bertahan core mulai tercicil dan tampaknya DG bisa menutup game kali ini. Kita lihat masih coba untuk ditahan Mamon coba untuk bisa hit dan tentunya menjadi kemenangan untuk DG 1-0 melawan Archangel. Karena Mita cukup aman sampai maju ke depan. Hati-hati dari belakang. Hurricane Wall memecah. Tapi Nowhere tampaknya mencoba untuk maju. Masih Flying Blade di sana. Tapi Vicky tampaknya Fusilet digunakan. Lupa. Yes. Oke, Lati Blinding Nowhere lagi-lagi banget. Spinning sih kali digunakan Fox Form. Dan juga Unpredictable dari seorang Liliana coba untuk mundur. Tapi kita lihat maju ke depan. Dan dimana dua pemain dari Rico coba untuk mundur. Tapi dua langsung hilang seketika begitu saja. Dimana tersisa tiga pemain lainnya. Dimana Dragon, The Great Dragon. Sudah mulai mencicil ke arah tier 2 bot lane. Dimana sudah The Creep yang juga bergerak beserta The Dragon, beserta juga 4 pemain Elfo lainnya. Genesis Berry, efek yang berarti Vicky, Arctic Orb yang sangat luar biasa digunakan dari mid lane. Kamehameha, tapi high ground kita bakal coba diambil maju ke depan. Dan satu orang Yope tertangkap, Jian di depan. Tapi tampaknya core sudah mulai terbuka dari mid lane. Begitu juga dengan bot lane sudah hancur, tersisanya high ground top lane juga bakal diambil. Dan core juga sudah terbuka, dan juga darahnya sudah cukup sekarat. Di mana kita lihat sini, Elfo Creep. Dan juga satu hit terakhir, gak akan dirapakan. Dan Elfo berhasil mencuri 1 poin atas record game kali ini. Wah, ini diimpatin. Kita sebenarnya seorang lumut coba untuk mundur. Kita lihat masih maju ke depan. Spinnya kena tampaknya Shadow karena depan. Tapi kita tampak satu orang harus tumbang cepet. Oke, maju ke depan. Kita lihat di mana masih mencoba dengan satu artikel digunakan. Tapi masih ada digunakan. Maksudnya juga digunakan. Tapi kita lihat seorang lumpur. Tampaknya terjebak. Gentleman duel. Dan tampaknya masih ada Fusilet. Tampaknya akan mencoba untuk melakukan skill. Kita lihat sini apakah Poka. Oh my god, Kyle. Berhasil melakukan skill. Alspot digunakan. Ryu digunakan karena belakang. Tapi lumpur bakal tumbang di sana. Dan coba maju ke depan. Tornado. Tapi tampaknya Zilla harus tumbang di situ nggak bisa bertahan. Apa yang terjadi tampaknya maju ke depan masih dari Ryu sudah digunakan oleh seorang di sana. Kyle berhasil seorang Necro coba untuk ke belakang seorang Zeal coba untuk lompat dengan Swift tapi nggak bisa bertahan dan juga lumpur bakal tumbang dan terkena di sana. Tapi seorang Omen dalam masalah. Oke, Cepan harus mundur masih harus fly dari seorang lumpur di arah belakang juga ke depan. Omen yang mencoba untuk diambil. Oke, tampaknya kita lihat bukan Omen tapi tampaknya seorang Necro. Tapi Kor berhasil dapatkan di menit 9 Evos berhasil memenangkan 1-0 atas Bonafide. Wow, di bawah di bot lane, di bot lane-nya terjadi ganking 4-man gang. Kita lihat seorang ESH mencoba untuk menahan seorang Richter tapi tower gak bisa selamatkan. Polewi masih cukup terlalu depan mencoba untuk menahan di sana. Letter L Zeus terlihat Zeus. Kita lihat masih coba untuk mundur ke belakang tapi berhasil didorong tentunya. Apakah masih kontes dipaksa dan apakah berhasil di secure pemain dari Hard Maggie coba untuk maju ke depan. Oke, double trouble-nya kena lagi seorang Dawn masih bisa mundur dengan Rising of Dragon Punch di sana. Dengan cukup free beserta adanya Elandor dari top lane masih cukup sibuk. Mid lane tier 2 sudah hancur menuju ke arah high ground yang akan diambil di arah bawah juga akan dikirim wave-nya oleh seorang Omen. Dari top lane seorang Richter coba untuk menahan dan tentunya Richter bakal tumbang oleh seorang Ayo. Kita lihat double trouble pada seorang Rubik malu sekarang depan mencoba untuk menahan tapi high ground top lane bakal hancur. Yena juga bakal tumbang masuk ke arah depan. Ghost Walk Rubik coba untuk mundur tapi Zeus in trouble is gonna be disaster and it is gonna be win for Hearts against Liam. Tambah tampaknya fight, Dead Embrace digunakan. Kita lihat tampaknya masih ada Gentleman 12 menit baru maju ke arah depan dengan Malius di sana seorang kancil di sana maju ke depan Phoenix lawan Mamba tampaknya kita si Dead Embrace digunakan maju 4-man game Bodhi Mamba harus bertahan. Tapi ini masih Artikor digunakan tapi kita Mamba coba untuk mundur coba dikejar tapi tampaknya Mamba masih bisa selamat. Fight tampaknya Mamba tumbang coba maju ke depan di sana pemain coba buyar ke arah River maju Emily dengan ragenya kita Malius juga Casey 24 maju kecil tapi top lane Mark di Hunter dan juga Casey Twet. Oke, tapi tampaknya terjadi di 44M cuma masih ada Genesis Barrier digunakan coba untuk apakah yang samping seorang dan bakal tumbang pertama di sana cuma ke belakang dari pemain dari XCN di mana seorang Mamba menahan. WM juga masih dari top lane dan mungkin ini akan menjadi kemenangan untuk XCN 1-0 melawan Power Danger. Oh, wow.
ini dia kekurangan kalau mainnya dari Oke, okay, di area bawah sangat baik sekali tapi langsung disedot aja oleh seorang Zeus. Sisa tapi Zeus bakal terkena first blood, terkena full shot. Zeus tampaknya kita lihat tampaknya seorang Cipeng terkena damage cukup banyak. Dan ada moonfall yang sangat baik. Tapi double trouble-nya, Brazil terdots. Seorang Zeus coba untuk mengalihkan vision-nya ke arah belakang. Oke, kita lihat tampaknya, nggak bisa bertahan. Masih dari top digunakan tampaknya seorang Vicky bakal tembang pertama di sana. Masih dari Jayan, double trouble yang kena. Masih dari Dead Embrace, juga Cipeng juga menyusul. Dan tersisa hanya 3 pemain lainnya dari Elfo yang harus menahan kita seorang Maggie. Langsung disekor sama Zip, di rolling, dikeluarin ke arah belakang. Kita lihat dengan sangat baik Zeus, oke, fusil yang digunakan. Tapi tower high ground bakal hancur. Kita lihat Cipeng yang tertangkap, bakal biar digunakan. Tapi tampaknya seorang Jayan coba maju dengan adanya Conqueror. Tapi nggak bisa bertahan, Rubik juga bakal masih bisa dapat satu kill lagi. Tampaknya dari sini crown sudah terbuka, core sudah mulai terbuka, seorang Cipeng coba untuk menahan. Tapi wave sudah mulai masuk Rubik. Di sini lihat wave tampaknya Rubik. Kita lihat sini Rubik coba untuk maju ke belakang. Tapi core sudah mulai hancur dan menjadi kemenangan. Lihat kali ini melawan Elfo.